A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam modul yang ditulis oleh salah seorang dosen disebutkan tentang satu kaidah. Saya bacakan ya. Modulnya itu di awal-awal. Sesuatu yang esensial dari setiap sesuatu tidak berubah dan tidak muncul kemudian. Ya, jadi ini diktum ini, kaidah ini ingin berbicara tentang yang esensial, zati. Tentang zati. Ya, esensi. Esensial. Zati itu dalam mantik bab isagoge masih ingat enggak? Yaitu genus ya. Genus, diferensia, dan spesies. Jadi zati mantiki ya. Zati mantiki. Ada juga zati burhani atau falsafi. Nah, kalian pasti pernah mendengar atau melihat istilah ini, zati ya. Atau esensi. Zati ditulisnya begini, zati. Zat ya. Ini menurut saya hampir mirip dengan prinsip identitas Aristoteles. Prinsip identitas. Yang mengatakan A adalah A. A, ya. A adalah A, A bukan B misalnya ya. A bukan B. Prinsip identitas itu mengatakan demikian, A adalah A. A bukan B, A bukan B ya. Jadi A adalah A. Jadi ada satu yang inherent dalam dirinya yang menyatu, yang tidak akan terpisah selama-lamanya. Manusia adalah manusia. Kalau manusia itu dicabut dari manusianya, dia rusak, dia hilang. Seperti contohnya begini, analoginya. Angka 2 adalah bilangan genap. Nah, dimanapun angka 2 berada, kapanpun, dimanapun, selalu bilangan genap, kan? Jadi ini tidak terpisah ini. Tidak terpisah. Selalu bersatu. Begitu Anda melihat angka 2, dalam mental Anda, oh bilangan genap. Ya. Jadi di dalam angka 2 itu ada bilangan genap. Mental kita sudah membayangkan dia bilangan genap. Nah seperti itu, jadi menyatu inherent esensi zati. Jadi zatinya 2 bilangan genap. Zati, karena dia ini tidak terpisah, menyatu. Selalu bersama-sama. Nah zati kan dibagi 2, ada zati mantiki. Ya, ada zati burhani falsafi. Ya, silakan. Yang zati burhani, yang zati mantiki ini contohnya insan ya. Manusia. Ketika Anda membayangkan manusia, ketika Anda melihat manusia, membayangkan manusia, maka selalu ada di sini nih. Dia ada hayawan natiknya ya. Hayawanun atau dalam bahasa Inggrisnya apa?
rasional animal ya. Animal rasional ya. Animal binatang kan rasional. Jadi begitu Anda mengenal manusia, ini otomatis di sini sudah ada ya. Tidak usah disebutkan lagi, kalaupun disebutkan hanya untuk menegaskan, hanya untuk mengingatkan. Jadi begitu Anda menyebut manusia, nah dalam konsep itu ada animal rasional. Atau dalam bahasa Arabnya apa? Hayawanun nati. Nah ini tuh zati. Zati bagi ini. Sebagaimana dua bilangan genap. Ya. Ini zati. Ini zati ya. Esensi, inherent. Jadi ada sesuatu yang tidak terpisahkan, menyatu. Kalau dibedah lagi, animal adalah genus kan, rasional adalah diferensia. Itu zati, zati bab isagogi, zati bab mantiki. Zati itu mungkin agak susah diterjemahkan, esensi. Esensi manusia, hayawanun atik. Ya. Jadi begitu Anda berkenalan dengan manusia, di dalam pikiran Anda sudah ada itu hayawanun atik tuh, animal rasional. Ini menurut Ibn Sina, menurut Aristoteles ya. Tapi mula sadra challenge atau challenge. To challenge. Menantang. Bagi mula sadra yang zati ini, sehingga kita ragu ya. Tadi kan ini zati tidak akan berubah ya. Tapi dengan adanya challenge dari mula sadra, kok berubah lagi? Ada challenge-nya, menantang dia, apa? Melawan ya. Apa? To be challenge, untuk menantang. Jadi yang zati bagi jasmani, yang ada zati bagi jasmani menurut mula sadra, yang zati bagi jasmani ya raga ya badan jasmani tubuh body ini Anda jangan bayangkan badan tuh badan manusia aja ya, pohon juga badan, gajah juga badan. Mengapa kalau di samping rumah Anda ada manusia yang mati, kita punya perasaan lain ya? Coba kalau gajah, punya perasaan nggak? Nggak. Mengapa? Gajah sebanyak-banyaknya di samping Anda, biasa saja ya. Tapi kalau manusia, ya. Malam Jumat, gelap, hujan, Anda sendirian, dan harus bermalam berhari-hari, itu ada perasaan kan? Perasaan apa? Takut. Ada respectfulnya nggak? Takut tapi kagum. Nah, itu kemarin di jurnal ya. Takut tapi kagum ya. Nah, itu kagum. Ada takut tapi respect. Itu orang-orang Filipina seperti itu kan? Takut tapi respect. Nah, tapi kalau kita tidak tahu ya. Nah, ini zatinya bukan lagi ini. Bukan lagi genus, diferensia, spesies. Ini challenge-nya dari mula sadra. Apa? Harokah. Harokah itu apa? Gerak. Apalagi berubah. Transformasi
Lagunya tahun berapa itu? 45. Nah. Jadi bagaimana Anda melihat ini Aristotelian menganggap zatinya itu nih, ini. Tapi kata Mulla Sadra bukan, zatinya ini gerak. Jadi yang namanya body, yang namanya tubuh itu selalu berubah. Lebih ini lagi change ya. Anda pernah enggak melihat tubuh yang tidak berubah? Ada yang lambat, ada yang cepat kan? Kalau Anda letakkan kamera nih, binatang apa yang lambat perubahannya? Bakteri. Bakteri ya. Buaya. Buaya. Buaya itu tidak mengalami kelembapan. Kalau buaya itu. Batu. Kenapa tidak berpikir? Batu kan tidak seperti berubah ya. Batu sekeras. Anda letakkan kameranya di sampingnya. Ya, 24 jam. Setahun kemudian Anda lihat, berubah enggak? Berubah. Ada lumutnya. Lumutnya meluruh, mengeras, terkikis. Berubah itu. Ini nanti berubah nih. Meluruh, mengelupas kan? Berubah. Berkarat terus berubah. Besi berubah enggak? Berubah. Besi yang baja sekeras itu. Makanya semangat itu jangan semangat besi katanya. Tapi harus semangat bola pingpong. Hah? Kalau besi, kalau batu nih katanya batu ditekan, kuat kan? Dipukul, kuat. Kalau terus-terusan dipukul, hancur. Tapi bola pingpong ditekan, mantul. Melawan lagi. Semakin ditekan, semakin bangkit. Semakin ditekan, semakin bangkit gitu. Anda harus punya semangat bola pingpong. Ditekan, malah melawan. Ditekan, malah melawan. Nah, itu jadi ini challenge ya. Yang zati bagi raga, badan, jasmani adalah perubahan yang terus-menerus. Itu zati. Lihat, ada perubahan kan? Tafsiran falsafi. Dan yang terakhir, yang menarik nih. Menurut saya. Mana? Rizky kok? Anda lihat di paragraf terakhir di bab itu. Ini yang di awal itu sifat-sifat zati ya. Misalnya tidak memerlukan sebab. Iya, tidak memerlukan sebab ya. Manusia sebagai manusia tidak memerlukan sebab. Tapi keberadaan manusia memerlukan sebab. Kemudian jelas dengan sendirinya, tidak berubah lebih dahulu dalam pikiran tuh. Begitu Anda memandang insan, ada hayawan munatik. Dan sebagainya, sifat-sifat zati. Tapi kemudian, nah. Mula, Anda lihat paragraf halaman 5. Mula Muhammad Khazim Khurasani yang merupakan salah satu pakar ilmu usul fikih, di samping juga terkenal memiliki ilmu-ilmu ahli dalam ilmu-ilmu akliyah, ilmu rasional, ilmu filsafat. Enggak apa-apa. Dia mendefinisikan zati dengan salah satu karakteristik dan efeknya. Ini kita bisa dari awal bicara zati ya. Zati adalah sesuatu yang meniscaya ketetapan pada esensinya. Dia menggunakan kaidah ini pada bab tajari. Tajari itu orang yang nekat.
orang yang berani, berani melawan, tapi melawan perintah. Orang yang nekat itu pantas untuk mendapatkan hukuman Tuhan. Disuruh sholat, tidak sholat, melawan kan? Tapi Tuhan baik, diam aja ya. Coba kalau Anda yang jadi Tuhan, langsung. Ya. Disuruh masuk kelas, tidak masuk kelas. Ya. Untung pimpinannya bukan malaikat Israel. Malaikat maut ya. Ipar maut bahaya ya. Lebih bahaya. Lebih bahaya dari malaikat maut ya. Ya. Jangan dibawa ke rumah Anda. Usir dia. Nah, orang yang nekat itu pantas untuk mendapatkan hukuman Allah karena telah keluar dari zatinya, esensinya beribadah dia. Lihat, ada tafsiran baru kan? Jadi zati insan itu bukan ini. Bukan hayawanunatik, tapi apa? Beribadah. Ini satu menurut Aristoteles, ini dua menurut Mulla Sadra, ini tiga menurut Mulla Khurasani, bahwa zati pada insan itu adalah abid, beribadah. Anda pilih mana? Suka-suka. Jadi kalau dia telah beribadah, dia sudah keluar dari zatinya dan bersikap melewati batas. Hukuman itu merupakan efek kejauhan hamba dari Allah disebabkan oleh batinnya yang kotor dan perilaku yang buruk. Batin yang kotor dan perilaku yang buruk juga merupakan tuntutan dari kapasitas esensi seorang. Karena dia kotor, maka tuntutannya adalah sombong, arogan, melanggar. Nah, lihat ya. Ternyata filsafat itu menurut saya bebas di sini ya. Ya kan? Tidak kepakem. Pakemnya kan Aristoteles, Aristotelian, Ibnu Sina. Zati ini harus ini ya. Mulla Sadra challenge lagi ya. Punya tafsiran baru yang zati itu challenge, change, harokah, gerak. Berubah, transformasi, evolusi. Ini lagi yang zati itu bukan hayawanunatik, bukan genus diferensia, tapi ibadah. Beribadah. Oke. Nah sekarang apa menurut Alamah Tabatabai zati bagi insan? Dan menurut Ghazali, silahkan dibuka jurnal. Nah, Anda juga harus berijtihad. Zati bagi insan sekarang apa? Para filsuf bebas kan berijtihad. Yang penting ada argumen. Ada alasan, ada dalil. Anda mungkin dengan mengamati fenomena sosial, ya, fenomena politik, ekonomi, Anda menganggap ada esensi pada manusia itu apa sih? Sekarang udah berubah. Kita tidak bicara lagi dengan ide-ide klasik. Ide klasik tetap dipertahankan mungkin, ya. Ketika saya search, itu belum di ini kan, tolong dimasukkan ke sini. Bantu dong. Hey, Rizky. Siapa? Ya, jangan Rizky terus. Kalau Rizky itu zatinya nurut dia, ya. Luar biasa. Khidmat. Iya. Saya ingin memanggil yang lain, ya, karena yang lain itu belum zatinya. Oh, kalau yang lain harus disuruh, harus diperingatkan ya. Kalau beliau sudah zatinya selalu apa nurut, selalu berkhidmat. Rizki ini diperbutkan para mertua nanti. Bukan sama anaknya. Ya sama anaknya dong. Baiklah ya, bab kita kan bab zati ya, esensi. Nah,
Saya melihat bahwa yang dati menurut alamah adalah bahagia. Jadi kalau Anda bahagia, Anda bukan manusia. Oke. Tolong ya, dibaca lagi. Terima kasih Fatimah. Nah, Fatimah juga zatinya ini khidmat. Nurut ya. Iya. Duduknya di depan tuh kan, berarti ingat selalu. Dari ini. Kita biasakan bahasa Inggris ya, latihan ya. Insyaallah. Nah. Oke, pes. Pertanyaan tentang apa yang membentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Menjadi isu filsafat yang inti. Yang akan menjustifikasi berbagai usaha dalam usaha untuk menyediakan jawaban yang final, baik dari sisi agama murni atau dari perspektif filsafat. Isu kebahagiaan adalah secara dekat terkait terkoneksi dengan makna kehidupan dan hasil yang puncak dan tujuan. Jadi kebahagiaan itu memang menjadi tujuan ya, dan menjadi puncak pencapaian dalam makna kehidupan. Filsuf modern Muhammad Hussein Tabatabai, yang kita baca bukunya kan, kita pelajarinya, mendiskusikan sifat dari kebahagiaan secara panjang lebar. Jadi Anda itu harus baca juga tentang kebahagiaan, jangan hanya baca tentang metafisikanya, apa? Bidayah, nihayah. Dia mungkin di sela-sela itu menjelaskan tentang isu kebahagiaan. Dalam pandangannya, manusia secara naluri mau meraih kebahagiaan atau kebaikan puncak, di mana hanya akan dicapai melalui kedekatan dengan Tuhan. Sama dengan ini kan? Ibadah dan kedekatan dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu kedekatan dengan Tuhan. Bukan kedekatan dengan makhluk-makhluk di Filipina itu, ya. Karena itu, kebahagiaan yang sebenarnya, yang sejati, menuntut para, apa believer itu? Orang yang percaya, orang yang beriman, untuk komitmen dalam melakukan kebaikan. Nah, komitmen untuk melakukan kebajikan. Dan menjauhi tindakan-tindakan yang berdosa. Oke, itu abstraknya. Kita lihat. Karena kita belum mendapatkan clue-nya bagaimana zati insan adalah bahagia. Oke. Dalam pandangan filsafat yang strict, yang ketat ya. Para nabi diutus untuk mengembangkan, menghidupkan bakat-bakat intelektual dan juga moral. Pada kenyataannya, para nabi itu diamanatkan dengan tugas untuk membimbing talenta-talenta ini dan kecenderungan dalam karakter manusia melalui perintah ilahi dan programnya. Karena nabi membawa risalah kan, membawa ajarannya, mengajarkan perintah-perintah ilahi. Tindakan untuk meraih ilmu ini hanya bisa dilakukan melalui izin ilahi. Dan Tuhan telah memberkati manusia dengan kognisinya, dengan pikirannya. Di mana mereka bisa melihat manifestasi keindahan dan kesempurnaan dalam kebaikan yang dituntun oleh para nabi. Secara logika, mengikuti kebahagiaan spiritual hanya akan dicapai dengan taat kepada perintah Tuhan.
Karena human, nah nature-nya nih, zatinya manusia hanya akan bisa mencapai kebahagiaan kalau dia mengakui Tuhan dan taat pada keinginannya. Nah, salah satu fundamental isu yang didiskusikan dalam filsafat klasik dan etika adalah kebahagiaan manusia. Bagaimana mencapai itu? Sepanjang sejarah, pandangan yang berbeda dan pendekatan telah diungkapkan oleh para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Ini lintas masa ya, lintas ruang dan waktu, lintas zaman, lintas peradaban. Karena itu menurut saya ini memang zati insan. Insan itu bahagia, harus bahagia. Jadi dari dulu sampai sekarang juga telah memberikan perhatian yang secukupnya tentang isu kebahagiaan dan telah menawarkan respon mereka dan tafsiran tentang dasar-dasar pandangan. Bagaimanapun, tampaknya semua setuju bahwa kebahagiaan adalah puncak keinginan, hasrat yang tinggi. Anda ingin bahagia kan? Dan terrefleksi dalam kesempurnaan manusia. Oke, ini alamah Tabatabai, biografinya kita tidak baca. Kita belum menemukan pernyataan yang jelas ya, bahwa kebahagiaan itu, kita diciptakan itu untuk bahagia. Alamah Tabatabai mengikuti para baik filsafat dan pendekatan tasawuf ya, dalam mendefinisikan kebahagiaan. Dia menjelaskan konsep umum tentang kebahagiaan dari perspektif filsafat. Bagaimanapun ketika dia mendiskusikan kebahagiaan yang sejati, dia langsung mengarahkan ke pandangan yang esoterik ya, pandangan tasawufnya. Menurut dia, terus ini ya, kebahagiaan adalah hak bagi orang yang telah mencapai puncak kesempurnaan yang tertinggi dan berproses dari intelektual menjadi spiritual. Mungkin di sini proses kita kan dari intelektual ini, filsafat kan intelektual, kemudian ke spiritual. Ya, ini kan mantik itu intelektual, filsafat rasional kan. 1, 2, 3. Ini kan dengan melakukan perubahan, pengembaraan, itu juga akan mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah hak kita. Tabatabai menawarkan penjelasan yang lengkap dan umum tentang kebahagiaan dengan memperhatikan kepenguasaannya dia, keahliannya dia terhadap ilmu tafsir, hadis, mistik, etika, dan filsafat. Dia mengerti bahwa setiap manusia secara instinktif ya, naluri, secara fitrah itu mencari kebahagiaan. Juga dia, Fatimah, dia mengikuti Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi menulis bahwa keinginan untuk bahagia, desire, hasrat untuk bahagia adalah inherent. Nah, inherent, melekat, tidak terpisah. Zati bagi insan. Tadi kan zati tidak terpisah, melekat. Bersama-sama terus. Dalam manusia. Semua orang mencari kebahagiaan, tapi kadang-kadang gagal untuk membedakan kebahagiaan palsu, kebahagiaan yang fake ya, fake kan? Ada fake, ada fuck kan? Ada fake, ada fuck kan? Ada hoax, ada hoax, ada truth, post-truth.
Kadang-kadang, nah kata Rumi, manusia itu gagal membedakan antara kebahagiaan palsu dan kebahagiaan sejati. Disangkanya bahagia itu dengan memiliki, dengan menguasai tanah, memiliki mobil Pajero. Padahal dengan memiliki beca juga bahagia. Kalau di dalam isi beca itu ada miliaran. Ya jelas ya. Seorang mertua mengapa memilih santri yang bawa mercy, tidak memilih santri yang bisa ngaji? Karena dia pikir mercy akan membawa kebahagiaan, ya kan? Kalau bisa ngaji aja ngapain? Istri dikasih Quran, dikasih ngaji, mana bisa dia kenyang? Berkah kata santri itu kan? Berkah, dia bisa meyakinkan. Bahagia itu urusan hati kan? Nah ini nih, jadi manusia kadang-kadang gagal. Mana kebahagiaan sejati itu? Bagaimanapun, nah, ya. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan, malah memilih kebahagiaan palsu, akan berakhir dalam penderitaan. Akan berakhir dalam penderitaan. Bagaimanapun kebahagiaan yang sejati akan tidak akan menyebabkan penderitaan dan tidak akan menyebabkan kesakitan. Bahkan akan berakhir dalam kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, yang kenyamanan, yang hasilnya adalah kedekatan dengan Tuhan. Tidak akan berakhir dengan penderitaan. Dijamin akan bahagia terus, senang terus, dekat dengan Tuhan. Meskipun lapar, tapi puasa kan? Puasa menderita, tapi bahagia. Nah itu zati bagi insan, kalian harus gali ini. Ya, menurut saya, yang lebih mana yang menarik zatinya Ibnu Sina? Oke, itu pada masanya ya, fasenya, intelektual itu kan? Zatinya Mula Sadra, zatinya Alamah Tabatabi, Neo Sadrian. Nah ini juga jadi ternyata ini zati ini disupport, di-endorse. Bukan hanya oleh para filsuf Yunani zaman dulu, tapi juga oleh siapa? Rumi. Ya. Oleh siapa lagi? Ibnu Arabi. Nah ini juga pendekatan ini tampaknya terinspirasi oleh Sufi Islam Ibnu Arabi dan gagasannya tentang kebahagiaan. Oke, di ini. Ibnu Arabi. Nah, kebahagiaan yang sejati itu akan dialami oleh manusia karena nature-nya tuh, datinya, nature manusia, datinya. Dia diciptakan, ya, yang akan mengarahkan dia kepada jalan tertentu yang melayani tujuannya yang khusus dan akhirnya. Kebahagiaan adalah universal dan pengalaman yang langsung, tapi ada puncaknya ya, ujungnya dari kebahagiaan ada tadi, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Aku dekat, engkau dekat, kata Bimbo, ingat? Apa? Kamu dekat, Tuhan pun dekat. Kamu jauh, Tuhan pun jauh. Saya ingin mengutip satu lagi dari Ghazali. Menarik. Mengutip dia pandangan. Oke, dinaikin lagi. Ada Ghazalinya. Coba ada Ghazali. Terus. Belum ada ya? Ghazali terakhir ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Ghazali dengan menarik mengaitkan
kebahagiaan sebagai nature, sebagai dati insan. Ini kutipan dari ayat Al-Quran ya. Bisa dicari ini ya, pakai apa? Bukan ya. Bisa pakai Ghazali, bisa gak pakai? Iya. Nah, Ahsan. Di dalam ya. Nah, betul. Ya. Ke atas sedikit. Oke. Pendekatan taba-taba ini juga terinspirasi oleh Ghazali. Ghazali itu luar biasa. Ya. Ada seorang penulis barat sengaja menulis disertasi tentang Ghazali. Kenapa? Karena ingin menyegarkan masyarakat Eropa yang kering kerontang. Ya. Ghazali percaya bahwa kebahagiaan apapun itu akan dialami menyenangkan ya dan membahagiakan. Karena kebahagiaan itu sesuai dengan nature-nya. Sebab sifat alami itu berbasiskan penciptaan. Kita diciptakan untuk bahagia. Karena itu Anda bahagia walaupun tidak punya uang. Tetap bahagia ya. Anda bahagia walaupun capek. Anda bahagia walaupun kesulitan. Kita bahagia walaupun mendapatkan musibah. Mendapatkan ujian. Nah, terakhir. Kesenangan mata adalah melihat gambar yang bagus kan? Kesenangan telinga adalah mendengar suara yang bagus. Sama juga badan yang lain. Dan terus dia melanjutkan untuk hati. Sebagai organ yang paling penting dalam manusia, Ghazali menulis, bahwa kebahagiaan dan kesenangan hati adalah pengetahuan tentang kebenaran. Karena hati adalah diciptakan untuk mengenal Tuhan. Dan apapun. Nah, ya. Jadi, itulah ya. Dzati menurut Neo-Sadrian. Esensi yang menurut saya merupakan perkembangan. Aduh. Nah, ini harus bahagia juga ya. Jadi sekali lagi ini baru dzati mantiki ya, dzati burhaninya belum. Genus diferensia, jadi diktumnya ada berapa itu tentang dzati. Jadi dzati itu tidak diciptakan, jadi sudah menyatu ya. Kalau dzati Ibnu Sina genus diferensia spesies, tapi kemudian di challenge tuh aku tantang ya oleh Mulla Sadra. Nah kalian juga harus men-challenge tamah tabai ya. Aku challenge, artinya challenge dia ya kong. Aku punya pandangan yang lain ya, yang lebih komprehensif ya. Aku punya pandangan lain yang lebih sosial, yang lebih modern. Anda harus men-challenge. Jadi pandangan para filsuf itu Anda harus tantang. Dzati menurut Mulla Sadra adalah harokah, berubah, change, transformasi. Transformasi baik ke atas, vertikal ataupun horizontal. Dengan sayap ilmu dan amal ya. Ini pun sebetulnya akan berujung kepada kebahagiaan. Menurut Alamah Tabatabai dan Mulla Khurasani, dzati adalah kebahagiaan. Menjadi bahagia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.